Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan coba membagikan tips dan cara memandikan musang. Ini di sini ada 2 ekor sahabat musangnya. Ada satu yang udah dimandikan dan satunya belum karena baru dapat. Ini saya coba memandikan yang baru dapat kemarin, sahabat. Musangnya ini udah mandiri ya, udah bisa makan sendiri. Dia sepertinya udah 2 bulan usianya. Gede. Ini meme. Meme mau mandi? Enggak ya. Oke. Lihat, perlu dipersiapkan. Itu air yang hangat, sahabat. Ini airnya hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku airnya. Kemudian ini lapkan ya, Bu. Karena dia sangat cepat menyerap air ya. Lapkan ya, Bu. Kemudian ember untuk penampungan. Untuk penampungan nanti sekaligus membilas. Lalu sampo. Ini saya pakai sampo kucing. Dan sampo kucing yang saya gunakan adalah sampo Skunk Up. Konajala, sulfur, salisit, asid, dan unscented. Ini fungsinya untuk anti jamur, sahabat. Oke, bagus juga digunakan untuk musang. Oke, sebelum kita lanjut bagaimana cara memandikan musang, jangan lupa like, share, dan komen. Ini musangnya, sahabat, baru saya tangkap kemarin ya. Saya dapat malam, dia masih galak. Hop. Oke. Pasti banyak putunya nih. Saya gunakan ember ini biar dia tidak kemana-mana. Ini banyak. Wah, kotor sekali tuh. Airnya agak kotor. Pegang ekornya. Ayo kita. Sudah sore. Habis itu saya. Bisa. Itu bebek gua. Hei sahabat, ini musangnya belum saya kasih nama. Namanya siapa ya? Jason. Namanya Jason ya? Hei, namanya kita kasih nama Jason. Jason. Lalu dikasih sampo. Jasanya udah gigit. Lumayan. Lumayan.
Jason. Jason Galak. Wah, fotonya pada naik nih. Jason. Jason. Jason X. Fotonya. Hah? Jason. Jason X. Sampai yang banyak aja lah. Biar kutunya pada minggat. Jason jangan, rubuh. Jangan. Jason. Rubuh tak. Faktor tak tadi geger. Jason garap Jason. Jason. Jason garap Jason. Nah, Jason garap lah. Jason garap lah. Ayo sedikit lah. Lumayan enak. Digoreng. Aduh mama lo gede sih, jadi emang asal tadi nemu lah. Nempel ke bakar aja sendiri nak. Hah? Jangan nak awas salah. Bakarnya saya tak bakar. Lain bakarnya, komponennya. Oh iya, tapi iya, dua bijul aku. Nanti, wah konsep berarti salah. Cepat. Lain. Dan tak pasang mah insan. On off nah tuh. Oh, iya nana yang pelan. Kosong banget tuh airnya. Jason. Mandi lagi. Mandi ras. Oke. Okay. Selesai. Oke. Okay. Ayo, ayo makan. Mandi satu lagi, Memei. Halo, namanya Memei. Oh, yang ini udah jinak. Mei. Aduh, Memei kok pegat, Mei. Diam, diam. Mandi, Mei.
ini hari kedua kalinya ya Memei dimandiin. Di hari pertama Memei dapet tuh dimandiin banyak kutunya, sahabat. Banyak kutunya, saya pakai sampo ini dan kutunya itu keluar-keluar semua ya. Kutunya keluar semua, udah bersih. Dan di hari kedua ini Memei itu kutunya udah hilang, tapi muncul telur-telur kutu. Muncul telur kutu, jadi ini bibit-bibit kutu ini harus dibersihkan. Udah siapin sampo. Sahabat, sekian kita mandiin tutorial mandiin musang. Jangan lupa like dan subscribe di channel Mang Sidik Bulbul Channel. Terima kasih, bye bye.